Shalom. 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 Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Haleluya. Oke, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, alangkah baiknya kita memulai dengan yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Shikarala batakaya ralada bababababababa. Kiribe shikarala batakaya ralada bababababababa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan pada pagi, pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin bersatu hati ya Bapa, kami ingin berdoa ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Bapa untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami ingin mengangkat tangan kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau sertai Bapa bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati ya Bapa air, tanah, udara Tuhan. Engkau berikan udara yang terbaik ya Tuhan. Engkau berikan tanah yang subur ya Bapa, dan Engkau berikan ya Bapa air secukupnya ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, damailah Indonesiaku ya Bapa. Syekharala batakhayarala da Bapa 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 Bapa. Tuhan, kami juga yang berdoa ya Bapa untuk presiden dan wakil presiden kami ya Bapa di akhir masa jabatannya ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau lindungi Bapa presiden dan wakil presiden ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan damai ya Bapa buat bangsa ini ya Tuhan. Engkau jagai, Engkau lindungi ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Bapa calon presiden dan calon wakil presiden yang baru ya Tuhan. Tuhan, kiranya hikmat marifat-Mu ya Bapa ada ya Bapa atas presiden dan calon wakil presiden kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan ya Bapa presiden yang takut akan Tuhan, selurus dengan kehendak-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa ini ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau sertai Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa pemerintahan dari yang teratas hingga yang paling bawah RT RW ya Tuhan. Tuhan, kiranya Bapa berikan pemerintahan yang adil, jujur ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa pemerintahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk pembina GBI ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapa Paniko beserta para wakilnya Tuhan. Engkau berkati Pak Yongki beserta para wakilnya ya Tuhan. Dan Engkau berkati ya Bapa Pak Riza beserta para wakilnya Tuhan. Kiranya hikmat marifat-Mu ya Bapa turun atas mereka ya Bapa. Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati semua ya Tuhan yang terlibat ya Bapa. Engkau berkati keluarganya ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga dengan darah Yesus ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di sini Bapa melawat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Bapa, kami rindu menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Bapa lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati ya Bapa semua Bapa yang terlibat. Engkau berkati jemaat yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau tibakan di sini dengan keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Tuhan, kami siap ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tetap bangkit berdiri. Coba sebelum kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, kasih tos minimal 5 orang, katakan kamu terpancar muka senyum di bibirmu. Ya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Serahkan haleluya. Yeah. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Katakan. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah-Nya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, oh, oh, oh. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan.
Maha Besar. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Come on, katakan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Come on. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Bersuka-cita. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Bapak-Ibu sendiri katakan dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dan iman kita katakan dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan pujinya. Siap sorangan haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Wow, tepuk tangannya bisa lebih semangat buat Tuhan Yesus, saudara. Saya mulai tangan-tangan yang bersuka cita, lambaikan tanganmu, sorakan. Saudara bersuka cita saat ini, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, come on. Yes. Kami bersuka cita Tuhan. Serukan nama Yesus. Amen. Maju nyatakan kuasanya. Kita mau sepakat katakan. Kita buat iblis gemetar. Yes. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Come on. Haleluya. Sambil angkat tanganmu katakan. Yesus menara yang kuat. Amen. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus
nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Boleh sambil angkat tanganku katakan. Nama Yesus di atas segalanya. Kasih tahu sebelahmu katakan nama Yesus. Come on. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Wow, haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Come on. Menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus ya. Di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Segalanya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes. Wow, haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirimu kamu diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Biar segala hormat pujian kami naikkan hanya untuk Engkau Tuhan. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Oh syakarala bayarala bayarala bayarala. Mari angkat suaramu sembah dia saudara. Oh syakana maya syane. Sembah kami Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kau begitu menyertai setiap kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Oh, shakana la baya, shakana la baya.
kebesaran dan kejayaan. Sebentar tuh, come on church, sing it out. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran. Sekali lagi dengan ucapan syukur katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Oh ya Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran. Bagi saya.
Angkat tanganmu, katakan Hosana, yes Lord, bagi sang Raja. Wow, thank you Lord. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan.
tangannya bisa lebih pantas buat Tuhan Yesus. Oh siakan alama kanama yase. Oh siakan alama kanama yase narala mece. Haleluya, haleluya. Terus sembah dia saudara. Engkau di tempat ini Roh Kudus, terus dekat kami Roh Kudus.
sambil angkat tangan kita mau katakan, saudara, thank you Lord. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Thank you Lord. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Yes, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hati. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Katakan pertolonganmu, pertolonganmu yes. Begitu ajaib, kau telah di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dengan suara terbaik. Kerja. Pertolonganmu
akan kasih-Mu Tuhan. Kami putuskan mata kami bukan kepada berkat-Nya, bukan kepada produk daripada pertolongan-Mu, cara-Mu, strategi-Mu, kehendak-Mu, tetapi lebih daripada segalanya mata kami tertuju kepada-Mu pribadi, Sang Sumber itu, sumber segalanya yang kami butuhkan, dan semuanya jadi oleh karena Firman. Kami siap untuk menerima Engkau yang adalah Firman, dan bila mata kami tertuju padanya, dan kami merasakan, menikmati, bahkan dipenuhi dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu lah yang membawa kesembuhan. Hadirat-Mu lah yang membawa kelepasan. Hadirat-Mu lah yang membawa kami kepada kemenangan. Dan kami siap, sama-sama yang siap, dengan suara keras kita katakan, Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk. Shalom. Senang bisa beribadah bersama dengan Anda. Puji nama Tuhan. Saya yakin semua dalam keadaan baik. Saya ingat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Sepanjang bulan Juni ini, podcast mulai dari nol. Saya akan ditemani narasumber living legend menurut saya. Basis, pemain bass, dia memainkan bassnya di Java Jazz sudah 19 kali. Sangat mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan melayani Tuhan. Namanya Barry Likumahua. Bersama dengan Adinda, istrinya akan ada bersama dengan saya podcast mulai dari nol. Jam 7 malam di ERC YouTube. Saya yakin akan jadi berkat. Selama taping, rasanya Selasa kemarin, saya dijamah Tuhan 2 kali. Saya menangis, saya terharu bagaimana pekerjaan Tuhan. Bekerja atas Barry dan juga Adinda. Adinda seorang Palembang, ayah daripada Palembang yang cukup taat, cukup fanatik. Tapi oleh karena perjumpaan Tuhan, Anda bisa dapati nanti cerita lengkapnya Selasa di podcast Mulai Dari Nol. Podcast Mulai Dari Nol bulan lalu, bulan Mei juga viral. Karena yang mengisi juga Living Legend yang lain. Dan saya mengucap syukur Living Legend Bass ternyata usianya baru 40 tahun, Barry Likumahua. Ternyata ada living legend yang lain, yang biasanya living legend itu usianya 60, 70, udah senior. Tetapi drummer ini, yang konon, kata orang, saya juga gak ngerti, adalah drummer terbaik di Indonesia, namanya Echa Sumantri. Sepanjang bulan Mei, 4 kali episode, podcast mulai nol dengan saya. Dan viral, luar biasa. Saudaraku, itu muncul berapa kali, gak tahu berapa kali. Bahkan konon saya mendengar cerita bahwa podcast itu dibuat nobar, nonton bareng di gereja-gereja tertentu. 1-2 orang yang menghubungi saya jadi berkat luar biasa, lebih kalau gak salah. Banyak orang yang menghubungi saya yang mana podcast itu jadi viral dan mereka nonton bareng dan bisa mempelajari dan jadi berkat. Saya bersyukur untuk itu. Dan ketika saya posting, collab post bersama dengan Echa Sumantri di Instagram, saudaraku yang lihat 1 juta orang. Berapa? 1 juta orang. Ketika saya perhatikan komen-komennya, ketika 20 saya balas, ketika 30 saya balas, ketika 40 saya balas. Ternyata setelah itu saya tidak balas. Kenapa? Karena komennya sampai 1000. Pegel banget kalau balas satu-satu. Jadi saya ambil keputusan untuk tidak balas. Tapi beberapa hari yang lalu saya agak terganggu. Echa beberapa kali malam-malam, Kang, netizen gak setuju. Saya berkata, tenanaon.
Katakan bersama dengan saya, tenanaon. Sekian menit kemudian Eca, Kang, ini kayaknya komennya pedes banget. Aku bilang, tenanaon. Sekian jam kemudian, hampir larut malam, dia kembali WA saya, Kang, ini kayaknya yang komen bukan hanya pedes, tapi harus kita layani. Saya cuma mikir sederhana. Sepakat gak dengan saya yang namanya netizen, sosial media, kita gak tahu rumahnya di mana. Entah berantah atau gimana ngelayaninya dalam hati saya. Dan akhirnya saya kasih ketik, balasan saya adalah let it be. Biarin aja. Terus gimana dong? Katakan bersama dengan saya, let it be. Langsung setelah itu, Eca balas dengan nyanyian. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Yang nyanyi ketahuan umurnya. Ketahuan umurnya. Yang gak nyanyi juga ketahuan umurnya. Yang gak nyanyi pura-pura gak nyanyi supaya dibilang muda gitu kan. Padahal tahu lagunya. Tahu lagu yang dipopulerkan oleh Beatles. Dan akhirnya kita ketawa-ketawa. Kenapa saya katakan let it be? Sederhana alasan saya. Ada yang kita bisa kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ngapain kita ngurusin yang tidak bisa kita kendalikan? Perasaan itu bisa kita kendalikan. Pikiran bisa kita kendalikan. Reaksi bisa kita kendalikan. Perilaku bisa kita kendalikan. Setuju dengan saya, yang namanya omongan orang tidak bisa kita kendalikan. Kita kendalikan yang kita bisa kendalikan. Jangan pernah Anda terbuang energi Anda, emosi Anda menjadi gak karu-karuan, menjadi baper, menjadi anxiety, menjadi apapun lah. Cuman apa kata komentar yang mana kita tidak bisa kontrol, apa yang kita gak bisa kontrol, kita kontrol apa yang kita bisa kontrol. Katakan ya, maka saya berikan judul tema khotbahnya adalah Let It Be. Keren gak sih? Ayo nyanyikan. Dan menurut saya lagu Let It Be gak tahu. Kalau JC lantang pasti punya alasan. JC karena apa aja diulik. JC apa aja, setiap lagu dia tahu sejarahnya. Dia tahu apa yang terjadi dengan John Lennon. Dia tahu apa yang terjadi dengan McCartney. Karena dia begitu fans dengan Beatles. Saya gak tahu. Tapi ketika tadi pagi saya cuman ketik lirik daripada Let It Be. Ternyata kalimat awalnya bilang begini. When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Jadi ini lagu setengah rohani. Kenapa? Karena terinspirasi dari Bunda Maria. Begitu saudaraku ya kan. Ya lumayan lah kan itu Ibu Yesus. Menurut aku ini, itu adalah hikmat yang diberikan oleh ibunya Yesus. Biarin aja. Kenapa? Persoalan boleh datang. Yang penting Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Judul tema khotbahnya adalah Let It Be. Dan ternyata beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan tokoh cendikiawan Kedar. Dari server sebelah namanya Don Ditan. Don Ditan berkata bahwa untuk yang namanya toleransi biarin aja. Itu toleransi. Akhirnya saya browsing dan benar saja bahwa kata biarkan saja, biarin aja, let it be, itu adalah definisi daripada toleransi. Kita lihat. Next slide. Toleransi yang adalah kata dasar dari tolerare. Bahasa Yunani. Artinya adalah menahan diri. Katakan bersama dengan saya, menahan diri. Artinya adalah bersikap sabar. Katakan bersama dengan saya, bersikap sabar. Nah yang menarik adalah yang ketiga. Membiarkan orang berpendapat lain.
Dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Setuju gak dengan saya, Anda hidup, saudaraku, di tengah-tengah heterogen. Anda hidup di tengah-tengah apa? Homogen. Anda hidup di bawah apa? Pluralisme. Saudaraku, kita ketemu di kantor, kita ketemu dengan kampus, kita ketemu dengan banyak orang di sekitar rumah kita. Setuju dengan saya, yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda teologi, berbeda budaya, kita temuin setiap hari. Ternyata, kita gak bisa kontrol semua yang kita gak bisa kontrol, let it be. Biarin aja. Orang mau berpendapat apa, biarin aja. Berkeyakinan apa, biarin aja. Mau ibadah caranya seperti apa, biarin aja. Ada yang bisa kita kendalikan, tapi banyak yang tidak bisa kita kendalikan. Termasuk adalah perbedaan. Dan maaf, ketika Anda menjadi orang yang intoleran, Anda tidak akan pernah jadi berkat. Ini pelajaran penting. Yang tidak pernah diajarkan rasanya di gereja. Yaitu soal toleransi. Ketika Anda toleransi, setuju dengan saya. Terang itu akan semakin bercahaya. Garam itu akan mempengaruhi. Kenapa? Karena kita tidak buat tembok. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya fals. Perhatikan, saudaraku, ada tiga toleransi. Yang pertama, toleransi negatif. Apa itu toleransi negatif? Memberikan nilai negatif kepada individu atau kelompok lain yang berbeda dengan kelompoknya. Karena tidak menyetujui isi dan ajaran kelompok itu. Itu adalah toleransi negatif. Ketika kita tidak menyetujui, kita against, kita tutup tembok, tutup hubungan, tutup interaksi dengan orang yang sekiranya berpendapat lain, sekiranya ajarannya lain, sekiranya isi keyakinannya lain, dan akhirnya kita bereaksi negatif. Itu adalah toleransi negatif. Ini doa saya. Tidak seorang pun keluarga IRC Sawangan kuat sekali sepanjang hari ini. Saya akan sampaikan anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang toleran. Karena Anda maaf, tidak bisa hidup dengan kelompok sendiri. Bisa bisnis sama orang Kristen? Kuliah Kristen tok. GBI tok. Bahasa roh tok. Angkat tangan tok. Bisa? Ini pelajaran penting. Agar sungguh IRC Family jadi berkat. Yang kedua, toleransi positif. Apa itu? Menghargai keyakinan individu, keyakinan kelompok lain. Walaupun tidak menyetujui isinya, tapi menghargai, tapi menghormati. Walaupun isinya dan ajarannya berbeda dengan kita. Enggak sama dengan kita, tapi kita hargai, kita hormati. Pak Bu, 32 tahun. Keluarga saya tidak pernah nyelamatin Natal kepada saya. Dikonfirmasi lagi 3 hari yang lalu, enggak boleh selamatin Natal. Enggak pakai konfirmasi pun, ibu saya, saudaraku, keluarga saya, 32 Idul Fitri tidak pernah menyelamatin kepada saya. Bella pernah? Selamat Natal, maaf. Bukan selamat Idul Fitri. Enggak pernah nyelamatin Natal. Enggak pernah. Tapi kalau kita open house Natal, selalu datang. Mana yang lebih penting? Diselamatin atau datang? Ya mendingan datang daripada diselamatin. Mendingan enggak diselamatin enggak apa-apa. Tapi kalau kita open house, selalu datang. Selalu hadir. Walaupun ketika turun dari mobil, ya enggak nyelamatin juga. Ya tapi datang. Mana yang lebih penting? Lebih penting datang. Kenapa, saudaraku? Karena hubungan itu tetap terjaga. Tolong katakan ya. Dan saudaraku, pernah terucap. Karena Isa lock out. Ganti server. Bahwa dikeluarkan dari kartu keluarga.
dikeluarkan dari daftar waris. Untung tidak dicoret dari akte lahir. Untung saudaraku. Lah kalau akte lahir dicoret, gue lahir sama siapa? Lah emang jadi-jadian. Saya gak bisa jadi warga Indonesia saudaraku kalau gak ada akte lahirnya gak sih? Saudaraku, ibu saya terakhir ketemu dengan saya, Isa. Anak mama 3. Satu perempuan, 2 laki-laki. Menurut hukum Islam. Saya gak tahu hukumnya, tapi ini dia yang katakan. Saya gak tahu persis. Dia mengatakan dengan hukum Islam, 50% yang perempuan, 25% laki-laki. Tapi mama akan cari notaris. Mama putuskan bagi rata. Setuju dengan saya, itu toleransi. Nangkep gak? Jangan kita yang punya Yesus, jangan kita yang punya Kristus, bah menjadi intoleran. Gak bakal jadi berkat. Tidak akan memenangkan jiwa. Dan saya tahu persis begitu banyak orang Kristen pun mabuk agama. Mabuk agamanya luar biasa. Saya ngomong gini sama Don Ditan. Kak Dondi, jangankan ngomong toleransi antar agama. Wong toleransi sesama agama aja masih repot. Hah? Nuh hiji bahasa roh, nuh hiji hentu. Hah? Nuh hiji celup, nuh hiji. Selam. Yang satu perpuluhan, yang satu enggak. Wong sesama agamanya masih repot kok. Lah gimana kita mau jadi berkat? Bagaimana kita mau jadi terang? Bagaimana kita mau jadi garam? Kalau intoleran. Kalau ada yang berpendapat lain, keyakinan lain. Let it be. Mau lagi nyanyi? Jangan, saudaraku ya kan, jangan. Perhatikan saudaraku ada yang ketiga, toleransi ekumenis. Apa itu toleransi ekumenis? Menghargai semua bentuk perbedaan, baik isi ajaran, toleransi antar pemeluknya, dengan meyakini bahwa setiap keyakinan berbeda, sama bernilai, sama memiliki tujuan yang sama. Maaf, ini salah. Tolong katakan ya. Ini salah. Kenapa? Maka beredar, saudaraku, yang namanya Kristen progresif. Semua sama. Enggak ada bedanya. Yang penting tidak berbuat jahat, tidak, yang penting berbuat baik. Karena Tuhan itu kasih, maka semua masuk surga, neraka itu gak ada. Sepakat gak dengan saya, yang namanya ketuhanan itu eksklusif. Ketuhanan itu eksklusif. Suka atau tidak suka, itu yang terjadi. Tapi antar hubungan manusia harus toleran. Kalau soal ketuhanan dan keselamatan itu eksklusif. Kristen gak mungkin dong, Tuhannya Tuhan yang lain, selain Yesus. Itu eksklusif. Gak mungkin inklusif. Tapi dalam berhubungan satu dengan yang lain. Haruslah toleran. Ini penting. Kenapa? Karena saya tahu persis. Yesus kita lah Yesus yang toleran. Tuhan kita bukan Tuhan yang intoleran. Ketika ketemu. Apa? Nanti kita lihat ayatnya. Orang Farisi. Yang ajarannya sesat. Tuang, petir. Enggak. Dia sangat toleransi. Dengan Saduki, dia sangat toleransi. Dengan Romawi, dia sangat toleransi. Buktinya apa? Yuk kita lihat. Matius 5. Matius 5. Saya selalu berkata Matius 5, Matius 6, Matius 7 adalah konstitusi kerajaan Allah. Saya selalu berkata kepada jemaatnya, inilah outline, khotbah daripada Yesus. Ini outline daripada konstitusi kerajaan sorga. Saya selalu berkata Matius 5, Matius 6, Matius 7. Itu adalah outline daripada semua pengajaran, semua perumpamaan daripada Yesus. Outline-nya adalah Matius 5, 6, dan 7. Dan salah satunya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Setuju dengan saya, dia toleransi. Yang musuh aja didoakan. Itu toleran. Yang menyakiti kamu doakan. Itu toleransi. Tuhan kita lah Tuhan yang sangat toleran. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ketika kita menjadi seseorang yang toleran. Ketika kita ketemu dengan orang yang menghakimi kita, yang bully kita, yang merugikan kita.
tetap kita doakan. Bukan kita musuhi. Mungkin pendapatnya berbeda dengan kita. Keyakinannya berbeda dengan kita. Keinginannya berbeda dengan kita. Tapi kita tetap doakan. Maka kita adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sepakat gak dengan saya, dia toleran? Hah? Anda di sebelah kiri ini benar nih. Ada teman Anda gak benar di sebelah kanan. Yang situ kena matahari, yang sini kagak. Kan enggak. Hah? Ya gak sih? Yang di sini benar nih. Suci banget nih. Anggota GBI Sawangan. Yang di sebelah sini anggota GBU. Yang di sini kena hujan, sini kagak kena hujan. Gak gitu, semua kena hujan. Semua kena matahari. Gak gitu mikirnya. Kebanyakan kita dikotak-kotaki dengan adat yang paling benar. Kebiasaan yang paling benar. Jangankan, saya bilang kepada Don Ditan. Jangankan toleransi antar agama. Sesama agama aja masih repot. Dan akhirnya apa? Tidak jadi berkat. Yang akhirnya apa? Hanya menghakimi orang. Silakan foto slide berikut ini. Bukan berarti Bapak mentolerir orang jahat. Bukan berarti Bapak setuju dengan orang jahat. Bukan berarti Bapak mentolerir orang yang tidak benar. Bukan berarti Bapak setuju dengan orang yang tidak benar. Tapi Bapa di sorga menerima keberadaan setiap manusia. Dia Tuhan yang toleran. Saya punya masalah sekian tahun yang lalu. Kalau jemaat yang naik mobil, parkir di depan, burudul. Katakan bersama dengan saya burudul. Keluar tim mobil, selaku burudul. Nuhiji nyebrang diri itu. Wah, sudah aku parking ministry kebingungan. Akhirnya kita putuskan, udahlah. Kita bikin yang namanya zebra cross. Supaya apa? Jelas gitu. Nyebrang teh di dia, ulah di dinya gitu. Katakan bersama dengan saya di dia, ulah di dinya. Nyebrang teh, sok, iya, ayo batas nah. Ternyata sudah aku bikin zebra cross, pira oge. Katakan bersama dengan saya pira oge. Pira oge tenangnya. Pira oge tenang. Hah? Berapaan? Pira oge itu apa? Cuman cat hitam gitu, pira oge gitu kan. Ternyata harus izin. Izinnya gak kira-kira, harus ke wali kota. Lah pira oge ngan hideng-hideng ngan gitu wungkul atuh. Lah kan kita gak bikin bangunan, kita gak bikin apa, pira oge. Dan kita ngucap syukur, wali kota respons. Bahkan wali kota di malam tertentu, dia yang buatkan. Bahkan sedaku ada rambu, hati-hati ada gereja GBI Sawangan. Setuju dengan saya? Itu pengakuan. Hah? Nah, sebagai orang timur, ya berterima kasih dong. Ya, saya berterima kasih. Saya datangi sedaku bulan April, akhir April yang lalu, ke kantor wakil wali kota Pak Imam. Dan ketika saya sampai di sana, disambut dengan baik. Dari jam 10 sampai dengan jam 12 saya berterima kasih. Terus Pak Imam bilang begini, ada kebutuhan apa yang lain? Oh Pak, kita mau ulang tahun 19 Mei ke-31. Bapak berkenan gak datang ke gereja untuk memberikan selamat? Oke, dia panggil protokol, tolong diaturkan, nanti minta suratnya. Apa yang terjadi? Ya semua kita tahu, 19 Mei ada di sini. Yang ibadah jam 12, ibadah yang jam 12 itu yang paling diurapi. Jangan pindah ke 9.30. Jangan pindah ke 9.30. Di sini aja udah. Ini yang paling diurapi. Kalau yang 9.30 yang datang RT. Pak Acing David. Kalau yang jam 12? Tapi yang jam 9.30 yang datang juga Yesus. Tenang. Apa yang terjadi? Serah kok. Tiba-tiba ada azan jam 12. Saya menghormati. Pasti Pak Wali, Pak Wakil Wali akan sembahyang. Aku bilang sama Koh Haryanto, pulang. Padahal menyenangkan sekali. Humoris sekali. Cerita segala macam. Tapi kan saya harus menghormati.
ya itu jam makan siang, itu azan. Saya berkata, ayo kita keluar, yuk kita pulang. Pak Wali harus istirahat siang. Pak Wali itu bilang begini, udah diurus belum izinnya gereja? Ya boro-boro Pak Wakil. 31 tahun kita numpang, ini gereja numpang gak? Panti usianya 35 tahun, gereja usianya 31 tahun. Dari angkanya ketahuan mana yang numpang. Lah kan gak mungkin yang 35 tahun numpang kepada yang 31, pinter lah sedikit. Kita numpang. Dan apa yang terjadi ketika numpang? Ya diurus dong. Pamitan, dia peluk saya. Setelah dia peluk saya tiba-tiba, Pak sebentar, Pak ada wartawan, Kompas TV, Net TV, Metro TV. Saya pikir, ini sengaja atau gak disengaja? Kayaknya disengaja, kan pasti diundang. Lah kan bukan gue yang undang. Pertanyaannya sama, semua TV bilang begini, indeks kependudukan Indonesia dari 5 kota yang paling tertinggi, yang paling intoleran, itu Depok. Menurut Pak Pendeta gimana? Lah gue ditodong. Jawaban saya real. Kenapa saya tekan jawaban? Gereja 31 tahun, setiap minggu kita bisa ibadah. Berarti kota Depok toleran. Ngerti itu sih. Gak ada IMB, tapi setiap minggu kita bisa ibadah. Bukankah kota ini toleran? Penduduk di sekitar kita kok toleran? Iya, toleran. Tapi ini jadi masalah. Bagi mereka, kita ini eksklusif. Bagi kita, kita selalu negative thinking. Dengan pertemuan itu pecah sudah. Selesai sudah. Saya dipeluk pulang, tunggu ya Mak. Tanggal 19 Mei. Dan akhirnya datang. Saya bilang begini, ibadahnya jam 12 Pak. Ibadahnya jam 12, saya selesai khotbah 1:30, nanti Bapak datang 1:30. Anda tahu jam berapa dia datang? Jam 12. Di mana? Di pastori. Dia ngobrol dengan Dan Ramil, dengan RW, dengan lurah, dengan camat, dengan semua jajarannya. Dia begitu nyamannya di luar sana, dan apa yang terjadi? Ketika dia masuk, saya duduk di sebelah Pak Imam. Selamat datang Pak, ini gereja di kampung Pak, paling pinggir dari kota Depok. Tahu kalimat pertama yang dia keluar dari mulutnya? Saya kayaknya bisa nyanyi. Dia begitu serakah, karena dia lihat keyboard. Kayaknya saya bisa nyanyi itu. Saya bilang nih, kalau dia cepat pulang berarti dia gak nyaman. Anda tahu dia di mimbar ini 30 menit bagi-bagi duit lagi. Dari dompetnya lagi, bukan dari protokol tuh tolong kasih uang. Dari dompetnya. Dia begitu nyaman nyanyi 2 lagu. Begitu nyaman. Dan Anda tahu, Pak Wali bilang gini, Pak Wakil bilang gini, urus izinnya. 90 KTP, tanda tangan jemaat. Gampang? Gampang, jemaatnya 2.000. Gampang enggak? Gampang. Tetapi 60 orang yang di sekitar. Saya tahu gak gampang. Karena itu yang jadi banyak kendala. Tapi kita ngucap syukur. Minggu yang lalu. Udah komplit 150 KTP. Tuhan baik? Tuhan baik. Tetapi ada sisanya, tenang. Harus bayar. Perhatikan slide-nya. Yang paling atas udah kita selesaikan 12 juta. Akhir Mei yang lalu komplit. Bisa diperlihatkan. Bisa cepat. Jadi kemana sih? Error. Oke. Saudaraku yang dana yang dibutuhkan 82 juta. Yang 12 juta sudah selesai. Kita dalam waktu singkat kita harus selesaikan 30 juta. Dan yang menarik adalah Pak Wakil bilang kalau sampai di saya 2 bulan selesai. Dan sudah ngasih note. Note-nya adalah nanti kalau itu IMB-nya selesai, saya akan kembali ke gereja.
saya sendiri yang akan serahkan kepada jemaat. Oke, saudaraku, maaf saya bisa minta donatur untuk selesaikan ini sekejap. Tapi bukankah ini adalah rumah kita? Ini rumah kita. Anda berkata, Pak saya cuma punya 50 ribu, tenang naon, ini rumahmu. Pak saya cuma punya 10 ribu, tenang naon, ini rumahmu. Maaf, tadi pagi di kebaktian jam 7, ada orang yang datang kepada saya. Pak sorry, saya udah transfer, lupa ngasih tulisan itu untuk IMB. Ya enggak apa-apa, nanti WA saya aja, nanti saya akan kasih tahu ke keuangan. Dan saudaraku, saya tanya, udah ibadah di gereja ini berapa bulan? 6 bulan. Berapa bulan? Dan anda tahu dia transfer berapa? 10 juta. Jemaat yang nowhere 6 bulan ibadah di tempat ini. Karena mengasihi rumah. Ini bukan gereja. Kalau gereja itu datang, dengar firman, nyanyi, kolekte pulang. Itu gereja. Ini rumah. Kalau rumahmu bocor, setuju dengan saya, pasti anda benerin. Rumah kok. Hah? Emang rumah gimana? Kan rumah. Ini rumah. Saya dengan terbuka, silakan next slide. Silakan foto. Nanti setelah ibadah ini ada 2 kali kolekte. Kita dalam waktu terburu-buru. Bukan ini dong. Lah. Gimana sih? Ini. Silakan foto, saudara transfer, saudara kasih note bahwa ini adalah untuk IMB. Atau Anda bisa naik ke GBI Sawangan karena biasa Anda perpuluhan ke sana. Anda juga bisa, ini rumah kita. Kita rame-rame, pasti bisa. Pasti bisa. Oke? Okay? Suka cita? Tuhan kita Tuhan yang toleransi. Katakan ya. Saudaraku, saya itu bilang gini sama Ko Haryanto. Saya ini setahun terakhir repot ngurusin gereja lain. Repotnya luar biasa. Bukan ngurusin, bantu gereja lain supaya survive youth-nya, supaya survive pelayanan generasinya. Ternyata Tuhan yang urusin gereja ini. Bukankah itu Tuhan baik? Tuhan sangat baik. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Galatia 6, perhatikan Galatia 6. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Katakan bersama dengan saya, Tuhan kita Tuhan yang toleran. Karena berbuat baik kepada semua orang. Mau yang berbeda pendapat, beda budaya, beda apa lagi? Beda keyakinan, beda cara, apapun bedanya. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tapi tentunya kepada, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tapi kepada semua orang pun kita harus berbuat baik. Artinya kita tetap harus toleransi, ya gak sih? Oh iya, ayatnya jelas kok. Wah musuh aja harus didoakan. Apalagi cuma beda keyakinan, cuma beda isi, cuma beda cara ibadah. Tetap harus kita hormati. Kita harus berbuat baik. Saudaraku, saya mau koreksi satu hal dari khotbah saya. Saya minta ampun. Boleh saya minta ampun? Karena selama ini saya selalu berkhotbah. Harus jadi termostat. Saya koreksi. Kita harus cerdas kapan jadi termostat, kapan jadi termometer. Apa sih termostat? Anda tuh ngehuleng. Doha dong hepeng. Saudaraku, tutu AC saudaraku, ketika udara ini panas oleh karena termostat yang ada di mesin AC itu ketik 16, maka setuju dengan saya, 16 akan mempengaruhi semua ruangan ini. Saya selalu berkata harus jadi termostat, kita harus memberi pengaruh. Tapi terkadang kita juga harus jadi termometer, itu toleran. Apa sih termometer? Udara panas 16, alatnya akan bilang 16, udara 30,
akan ngasih tahu 30. Sepakat dengan saya, itu yang luar mempengaruhi yang alatnya. Tapi kalau termostat, alatnya yang mempengaruhi di luar. Dua-duanya harus pinter. Oh? Dua-duanya harus pinter. Kemarin saudaraku saya khotbah pemberkatan rumah jemaat. Hutapea. Saya berkata dalam khotbah. Saya berkata, Pak ini penting. Unang margabus. Katakan bersama dengan saya, unang margabus. Pak, anda jangan lihat saya berkata, Pak gak cocok. Itu doang yang gue tahu. Unang, artinya apa? Jangan bohong, gitu saudaraku ya kan. Yang kedua, doha dong. Hebe. Yang ketiga, doha dong simbolis. Salah ya? Nah, ah? Noha dong? Udah salah terus. Setelah selesai saya khotbah, apa yang terjadi? Ada seorang bapak mencegat saya. Emang bapak pendetanya? Begitu saudaraku. Untung loh saya gak sakit hati. Emang bapak pendetanya? Emang bapak ngapain tadi? Ya kan saya pendetanya, saya udah selesai khotbah. Dan apa yang terjadi? Mereka bilang ini. Setelah ini, adat. Saya gak bilang begini. Jangan adat. Terkutuk kau. Enggak. Kita kapan jadi termometer, kita jadi termostat harus pandai. Karena kita harus baik kepada semua orang. Nangkep gak sih? Saya sering dengar. Ulos dari setan. Berulang-ulang. Kalau ada pemakaman, kalau ada nikah, jangan ikut adatnya. Saudaraku, tetap kita harus lentur. Itu namanya toleran. Bukan berarti kita menjadi sama seperti mereka. Ya gak sih? Anda tahu kesaksian Andri? Andri, Anda yang bersaksi. Yang 24 tahun lock out. Yang tiba-tiba lock in. Oke? Saudaraku, Andri, Januari. Pak, saya mau lock in. Tapi enggak bisa minggu pertama Januari dibaptis. Karena minggu depan ada acara adat keluarga. Saya baru akan baptisnya nanti bulan Februari. Saya bilang begini, tidak boleh Februari. Nanti dikutuk Tuhan. Enggak, saudaraku. Ya kan saya harus hormati, ya enggak sih? Emang itu keluarganya gimana? Kita harus pinter. Untuk kita jadi terang dan garam. Bagi dunia ini. Yang penting ini. Ada ayat penting. Tadi di kebaktian tadi saya gak sampai ini. Perhatikan saudaraku. Yakobus 2 ayat 8. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, ayat yang ke-9, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Boleh toleran, tapi jangan tukarkan Yesus dengan yang lain. Oke? Okay? Toleran harus. Tapi karena kepentingan uang, karena dia orang pintar, karena dia orang yang punya kuasa, dan akhir kita tukarkan iman kita. Jangan. Alkitab berkata, kita harus toleran, kita mengasihi semua orang, tapi jangan memandang muka. Ini penting. Samuel Chris, anak usia 24 tahun. Berapa tahun? Aduh, bocil, 24 tahun. Anak saya aja, Keisha yang paling kecil 26. Ini lebih kecil lagi. 24 tahun, tiba-tiba WA. Saya gak kenal dia. Tidak kenal dia. Dia cuma bilang gini, salam Pastor, saya Samuel Chris. Saya mengundang Pastor di podcast saya. Ini contoh podcastnya ketika saya ketik. Sudah ke followernya 2,6 juta orang. Anak usia 24 tahun. Hampir 7 juta orang. 2,7 juta orang. My goodness, aku bilang, ini anak model naon nih budak teh. Ternyata dia bikin podcast sejak dia di Amerika 6 tahun. Soal keuangan.
Dan ketika dia sampai ke Jakarta, dia bikin podcast dengan Habib Zafar, dengan Brian, yang sekali nonton 4 juta, sekali nonton 6 juta, yang sekali nonton 2 juta. Dan akhirnya dia minta saya, dia bilang gini, saya ini dari Buddha jadi Kristen, saya undang Pak Don Ditan. Dari Kristen jadi Islam supaya disandingkan dengan Pak Riza, karena Pak Riza dari Islam jadi Kristen. Don Ditan cendikiawan Kedar, dia ahli Kristologi. Dia ahli apa? Kristologi. Dia ulik, dia pelajari Ibrani, dia Yunani, tapi dia saya senang dengan dia. Walaupun saya bisa menyampaikan Kristologi ini apa, tapi saya kan ngasih hak jawab kepada Kristen. Hah? Kan ngasih hak jawab, fair dong. Yang jadi masalah kita bisa jawab apa enggak, kan gitu. Yang jadi masalah orang Kristennya gak bisa jawab, itu aja. Karena kita pikir dia lebih pinter, dia bisa mempengaruhi kita, akhirnya kita negatif, intoleran. Padahal ketika kita bentengi iman kita dengan pengenalan akan Tuhan, kita bentengi iman kita dengan pengenalan kita akan firman Tuhan. Setuju dengan saya, pengaruh perbedaan yang ada di luar sana tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita. Saya bersahabat sekarang sama Donita. Hopeng. Saya telepon, diangkat. Sejam ngobrol, diangkat. Don Ditan bilang gini, Kang, kapan dong gue diundang ke gereja? Begitu. Lah, kalau kita langsung pasang tembok, gak bakal jadi terang dan garam. Nangkap gak sih, Hotme? Ketika saya berbicara dengan kondisi, hati-hati Kang, nanti dipelintir Kang. Emang gue bisa dipelintir apa? Badan gue gede begini, gimana ngemelintirnya gitu kan. Serah gue, santai aja. Yang penting ini, yuk sama-sama foto. Perkuat benteng iman keluarga Anda, pentengi iman, pengenalan akan Tuhan, saat teduh teratur, doa sama-sama, bentengi. Itu yang bagian kita. Bagian kita bukan intoleran. Bagian kita bentengi diri kita, bentengi ketika kita menerima hak jawab, kita bisa jawab. Yang jadi masalah kita gak bisa jawab. Akhirnya kita salahin orang, gak bisa begitu. No way. Perkuat benteng itu. Pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan firman, pelajari logos itu. Ketika kita punya hak jawab, kita bisa menjawab. Tentunya dengan kasih. Don Ditan berkata, Kang, saya ini ada di sekolah universitasnya mereka. Saya mau pimpin Kang sekian puluh orang, boleh gak ke Sawangan? Untuk mempelajari perbandingan agama. Gak apa-apa. Bertahun-tahun UIN, saudaraku, ibadahnya di sini. Ya gak apa-apa. Saya menghormati mereka, yang penting mereka menghormati saya. Itukah toleransi? Itukah indahnya? Lama UIN di sini. Dari universitas apa tuh? Yang di Ciputat. Lama. Mereka pelajari kita. Enggak apa-apa. Tapi yang penting, toleransi bukan sikap kompromi. Hah? Karena sebuah kepentingan. Kepentingan akan uang. Kepentingan akan jabatan. Bukan. Supaya kontennya naik, supaya viewersnya naik. Enggak. Toleransi bukan kompromi, bukan. Karena bagaimanapun juga, ketuhanan dan keselamatan itu eksklusif. Oke? Okay? Clear? Diberkati? Saya diberkati banget lah. 30 tahun saya khotbah, gak pernah khotbahin toleransi. Karena saya pikir, orang Kristen pasti toleransi. Enggak juga, mabok agama juga banyak. Jangankan toleransi antar agama, wong sesama agama aja. Masih pekepuk, katakan bersama dengan saya pekepuk. Numpang bener nah, pekepuknya nih. Maka saya akan tutup di sini, yuk sama-sama kita lihat.
kita tutup di sini Yohanes pasal yang ke-8. Yesus harus hidup heterogen dengan ahli Farisi. Yesus harus hidup heterogen dengan Saduki. Heterogen dengan ahli Taurat. Heterogen dengan orang Romawi. Heterogen dengan semua adat. Dan Yesus sampai dengan dia wafat, yang hukum yang harus ditaati Yesus adalah hukum Taurat. Ketika dia wafat, hukum Taurat dibatalkan. Sepanjang dia hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan ayat yang kedua, teman-teman pemuji, pemusik. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Yuk semua kita baca sampai ayat 11. 2, 3 ya, dan datang kepadanya ia duduk dan maka ahli-ahli Taurat dan yang kedapatan berbuat zina, mereka menempatkan perempuan itu di Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ini yang saya bingung. Selaku tertangkap basah, tapi yang dibawa perempuannya. Pasti setuju dengan saya, zinahnya pasti dengan yang laki. Lakinya mana? Ini saya bingung. Kalau dia zina sama kebo, kebonya mana gitu loh. Mau zina sama kucing, kucingnya mana? Kan tertangkap basah katanya. Kan gak sendirian. Ini yang saya bingung. Yang dibawa cuman yang perempuannya. Yuk sama-sama. Baca ayat yang ke-5. 2, 3 ya. Musa. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya. Sebentar. Yesus diperhadapkan dengan 4 hukum. Yang pertama hukum Romawi. 2 hukum Taurat. Yang ketiga. Hukum sosial. Ya gak sih? Dia diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Hukum Taurat, hukum Romawi. Karena dia hidup di bawah kekaisaran Romawi. Hukum sosial. Hukum kemanusiaan. Dia diperhadapkan. Dan bagaimana solusi daripada perbedaan. Ayat yang ke-7. 2, 3 ya. Dan semua baca ia pun. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Sujud dengan saya. Tiba-tiba semua orang hilang. Dan Yesus gak tahu kenapa pada hilang. Makanya dia nanya. Ya gak sih? Ya kalau dia tahu kan gak nanya. Karena dia bungkuk, dia gak lihat. Karena dia bungkuk, ternyata waktu dia mendogakan, lengit jelamatnya kemarana itu. Dan tadi menelobaki ya. Nah jadi sepik ya. Ketika loh, cina, kabar anak? Oh tidak, ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Konklusi hari ini, langsung aja 3. 3-3-nya. Langsung saja 3-3-nya. Kasih Kristus, itulah yang harus menjadi kandungan utama daripada toleransi atas perbedaan. Ketuhanan, keselamatan, hukum yang berlaku, dan juga tingkat sosial. Akhirnya, puncaknya adalah kasih. Bangkit berdiri perlahan, saya tahu Anda akan jadi berkat luar biasa. Dimanapun Anda berada. Kasih dari surga memenuhi. Persiapkan perjamuan sucinya. Kasih dari Yesus di hatiku membuat damai di
mengalir, mengalir. Kasih dari tempat ini mengalir. Kasih dari mata surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir. Kasih dari tempat tinggi, angkat tangan kanan tinggi, mengalir. Kasih dari kata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan. Kami terima dalam hati kami dan biarlah termaterai. Roh Kudus, tolong kami bukan jadi pendengar tapi juga menjadi pengeksekutor, eksekutor benih yang Tuhan sudah taburkan. Kami menjadi pribadi yang berlaku baik kepada semua orang, bahkan kepada musuh kami sekalipun, kami tetap berdoa bagi mereka. Bapa, terima kasih. Engkau pribadi yang penuh dengan toleransi. Engkau pribadi yang begitu mengasihi. Dan kami terima kasih-Mu. Dan hari ini layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami. Kami angkat roti. Terima kasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Terima kasih. Bukan kecaman ucapan syukur yang kita ucapkan syukur. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, thank you Lord. Oh, syaralah. Katakan terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk keselamatanmu, terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih untuk lingkungan kami, terima kasih untuk setiap perbedaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemerintahan kota
sangat tinggi. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sebagai ucapan terima kasih kami, kami akan memberikan yang terbaik. Persembahan. Family, apa kabar? Aku Kayla Sofia. Berikut informasi penting IRC Sawangan minggu ini. Yuk terus semangat dalam fire. Podcast Mulai Dari Nol minggu ini akan membahas mengenai perjalanan dari nol. Saksikan podcastnya pada hari Selasa 11 Juni pukul 7 malam di YouTube IRC Sawangan. Yuk opa, oma, om dan tante untuk bergabung dalam komunitas yang membangun dengan keluarga rohani untuk saya menguatkan dan tumbuh bersama di IRC Fire Cell. Ayo dilewatkan kesempatan ini untuk bergabung menjadi keluarga di IRC Family. Scan barcode di bawah ini untuk bergabung. Mari saksikan podcast Wanita Test Fair Talk dengan Ibu Dewi Sudarjo, pasti akan memberkati kita semua, yang akan diadakan pada hari Kamis 13 Juni jam 7 malam di YouTube IRC Sawangan. Kami mengundang semua keluarga muda untuk mengikuti ibadah perdana khusus untuk keluarga muda. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu pada jam 7 malam di Kiss Church. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Weller Kauntu pada ibadah jam 7.09.30 dan jam 12. Untuk ibadah DRP 2.32 dan jam 5 akan dilayani oleh Pastor Kenneth So. Pastikan semua keluarga IRC Family datang untuk beribadah dan mengalami hadirat Tuhan. Kami mengundang IRC Family untuk mengikuti IRC Miracle Zone atau Rumah Doa setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 siang dan setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Jika IRC Family memiliki pokok doa, scan barcode di bawah ini agar kami bisa doakan bersama-sama di Rumah Doa. Yuk segera follow Instagram IRC Sawangan untuk mendapatkan update terbaru tentang gereja kita. Dan jangan juga lupa untuk subscribe channel YouTube IRC Sawangan.
Mari kita dukung dan bantu UMKM melalui IACCARE dengan pesan makanan untuk ibadah kul, ucapan syukur, ulang tahun, dan lain sebagainya. Scan barcode di bawah ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut atau memesan makanannya. Itu aja informasi penting ya selama minggu ini. Happy Sunday and God bless you!